Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi Arietta of Spirit, betul kayak gitu. Judul gua kadang-kadang suka lupa kan, kawan. Oh, bisa masuk ke sini. Oh. Gak tau kenapa gua pengen explore rumah ini itu. Gua enggak tahu ini panjang atau enggak untuk demonya, tapi jujur aja menarik gameplaynya. Can I open this? Ini ada ruang bawah tanah, rubanah. Got the apples, gua dapet apelnya. Thank you, Han. Terima kasih, sayang. Oh, you've got plenty. Lu banyak punya banyak juga, deh. This will only take a minute. Ini cuma ambil beberapa menit, dong. Go and tell your dad the dinner is ready. Kasih tau ayah lu dan makan malam sudah siap. Yes, ma'am. Ya, ma. Oke, okay, let's go. Tell our dad. Daddy. Daddy. Tadi kan sini. Oh, nggak ada. Dede, Dede, oh ini. Give me just a second, bukan waktu sebentar. Oke, okay, kasih waktu dia sebentar. Hurry up, ha. Gila, ngeri. Item-item di sini meledak semua. Phew, damn, sial. That's took long time. Itu waktu ngambil waktu yang panjang katanya. Hey, you're back, ya, lu udah kembali. The swabs give you a hard time. Apa lebah-lebah itu memberikan lu kesulitan? Nothing I couldn't handle. Nggak ada, nggak bisa gue handle. Maksudnya nggak ada yang bisa gue tanganin. Tapi lu ini ada semut di tempat gue. Pasnya pengen gue pedang kayu, gimana ya pedang kayu? Mau gue pukul kayak webs itu atau kayak lebah tersebut itu? Dinner is almost done. Makan malam hampir selesai. Yeah. Let's go and set the table. Ayo kita pergi dan mempersiapkan mejanya. Ini bapak-bapak yang baik. Nggak semuanya dikerjakan oleh ibu. Good, itu it's good, you know. It's good. Gue bingung, lama banget munculnya. Kenapa, Bu? Alah, everything's okay, dear. Semuanya baik-baik ya, sayang. Yes, it's just, itu cuma... I'm horny, astagfirullahaladzim, gak boleh. Gak apa-apa sih sebenarnya suaminya sendiri. I've been to this island every summer of my life. Kita selalu di pulau ini setiap musim panas selama hidup gua. Dan lagi ya, Teddy, this is the first time here without her. Jadi pertama kalinya kita di sini tanpa dia. Si neneknya kali ya, gitu. That's empty chair is almost more than I can bear. Dan kursi kosong ini hampir katanya gua bisa lebih dari mana gua bisa misalnya menerima itu. Atau apa ya, bear itu kayak membawa sih, bear itu kayak membawa. Sebenarnya beruang artinya kan. Cuma kadang-kadang bisa diartikan bear itu tanganin, bisa jadi seperti itu. This all just bring back so many memories. Ini cuma membawa banyak memori atau banyak ingatan. Kenangan. Membawa banyak kenangan. I swear I can still feel her here. Gitu. Gue jujur deh, masih ngerasain dia ada di sini. Yet when I turn around to see, dan ketika gue menengok untuk melihat, she's not there. Dia gak ada di sana. Sedih sih memang kalau kehilangan anggota keluarga. Lalu tahu-tahu dia udah gak ada gitu. Kayaknya gimana gitu. Kenangan itu ada aja. Not anymore, enggak lagi. Mom, I miss her so much. Gue kangen banget sama dia. We all miss her. Kita semua kangen sama dia. It's expect that this visit bring up some emotion. Mungkin kunjungan kali ini bawa banyak emosi atau banyak ketegangan atau mungkin bukan ketegangan ya. Emosi itu pasti ya suatu emosi lah. Bisa jadi sedih. Emosi itu gak cuma marah kan, bisa jadi sedih, kesel juga bisa gitu loh. Bisa jadi marah juga. But I'm sure your mother is smiling down on us katanya. Tapi gue yakin ibu lu tersenyum pada kita and it's really glad to we have keep on this tradition.
Dan tetapi gue sangat senang ya, karena kita terus menjaga tradisi ini. I guess so, gue rasa begitu. Thank you. Welcome, ma'am. It will get better. It will get better. Itu akan jadi, akan baikkan kok. It's been a long day with the traveling and all. Ini benar-benar waktu yang panjang atau selama kita traveling atau berjalan dan semuanya. Sorry kawan-kawan. Maybe we should get some sleep. Kita harus tidur. Everything will look different tomorrow. Semuanya kan berbeda besok. Yap, ini ngomongin neneknya kawan-kawan. Karena sebelum kita nggak ngerti siapa Hor itu. Hor itu maksudnya dia itu siapa? Neneknya kah gitu kan? Atau siapanya gue nggak tahu kan? Musiknya indah banget sih, tapi gue nggak tahu nih copyright atau enggak. Mudah-mudahan sih enggak, karena copyright sih kasar banget kan. Arietta. Arietta. Oh, kita masuk ke dunia arwah kah? Oh my god, that's ghost. Ngomong kalau gue bisa jalan. Oke. Okay. Oh, gue bisa pakai pedang gue. Kan gue enggak bisa. Oke, okay, enggak. Ut. Halo. Halo. Makin kecil cahaya gue. Makin tertutup juga. Oh my god. Mati gue sini bisa. Oh my god. Please, tolong. Kumohon. Wow. Wuss, gila. Gue berubah menjadi super saya. Arietta. Wake up, bangun. Finally, akhirnya. Who's talking? Siapa yang ngomong? Here, di sini. Gue deket teddy bear-nya, jangan-jangan. Serem. Hah? Oh my god. Ek. A ghost? A hantu? Shh, not so loud. Jangan keras-keras, katanya. We don't want to wake your parents. Kita mau bangunin orang tua lu. Siapa namanya tadi? Gua gak baca. Arko. I can assure you I'm not a ghost. Gua bisa meyakinkan lu kalau gua bukan hantu. Tapi gua ada suara spirit. Sama aja. Arwah-arwah juga Bambang. Although I understand my look may hint otherwise. Mungkin gua mengerti katanya. Mungkin kelihatan gua memberikan lu yang lain katanya. Mungkin memberikan lu anggapan yang lain atau bisa menjadi kesalahpahaman. Maksudnya I must be dreaming still. Kayaknya gua masih mimpi. I'm afraid you are wide awake. Gue yakin katanya lu udah benar-benar melek atau udah benar-benar bangun. Unfortunately, sayang ya, the situation has distracted the that I reveal myself at the time. Oke, okay? Situasinya memberikan gue di mana gue akan memunculkan diri gue sendiri pada waktunya.
Huh? What do you mean? Apa lu maksud? Arieta, I have known you for a long time. Gua udah tahu lu dari lama banget. Although you haven't seen me before. Bukan kalau lu tidak melihat gua sebelumnya. I have been hiding in the shadow through most of your life. Gua selalu sembunyi di balik bayang-bayang selama hidup lu. I have waited many years for this moment. Gua telah menunggu bertahun-tahun untuk waktu ini. Listen carefully. Dengarin baik-baik. I have something important to tell you. Gua ada suatu hal yang untuk penting yang ingin gua kasih tahu ke lu. My name is Arko. I come from a realm of exist in parallel to the world that you know. Oh, gua datang dari realm primer itu apa ya? Kayak model dunia mungkin ya. Yang ada di secara paralel di dunia yang lu tahu. This is called a spirit realm, okay? Ke dunia arwah mungkin ya, gue gak tau. Atau dunia, up until now, ya sekarang, it's been completely visible to you. Ini masih sangat tidak terlihat untuk lo, oke? Okay? Ah, gak kebaca tadi sebelahnya. Kepencet sama gue. From Evans, my can have served this human as guide, katanya. Untuk selama ini, katanya, istilahnya, my kind itu apa ya? Jenis kayak kita ini selalu melayani manusia untuk sebagai apa, guide itu? Sebagai penunjuk. Atau sebagai tuntunan atau penuntun bisa jadi working together bekerja sama helping those who have a priest and got lost. Menolong katanya priest itu apa ya mungkin tersesat got lost itu yang tersesat priest itu mungkin gua atau apa becoming a spirit ya, menjadi apa spirit itu apa trap choose of existence oke okay. Terjebak katanya echoes terjebak dari echoes dan dalam keberadaan unable to find their way to apa dan tidak bisa menemukan jalannya untuk maju. I have given you the ability to perceive the spirit realm around you. Oh, jadi gitu masuk bisa masuk ke spirit realm ini nih. Ya ada sekitar lu. By binding my energy with you. With yours, oke? Okay? Dengan bisa menggabungkan energi gue dengan dia punya lu. You are now what my kind call bone. Oh, itu yang dimana jenis gue memanggilnya sebagai bone. Bone itu kayak ikatan sebenarnya kawan-kawan. A human is a bone to their spirit guide. Oke, okay, manusia adalah ikatan dengan ada ikatan dengan penunjuk arwah atau roh gue atau lebih tepatnya gimana diartinya. Which I am to you dan di mana gue ini bersama lo. This is crazy, ini gila. Realms and spirit, realms dan arwah. So you do mean like? So you do you mean like maksud lo jadi seperti hantu? If you want to put it that way, kalau lu pengen nyebut seperti itu, the spirit realm is like a veil, maksudnya seperti kerudung, resting on the top of the human world, berada di dunia manusia. When a human dies, ketika manusia mati atau meninggal, but cannot move on to the afterlife, dan gak bisa pergi ke dunia selanjutnya. Afterlife itu kalau di Indonesia itu artinya alam baka, kawan-kawan. Tapi kadang-kadang bisa bilang dunia selanjutnya atau ya intinya kalian ngerti lah alam baka afterlife itu. They get caught in the veil. Mereka tertangkap oleh kudu itu. The energies get trapped and tossed. Oke, energinya terperangkap dan tossed itu apa gue gak tau. Become a spirit, menjadi seorang spirit atau arwah. There's always reason to weigh one end up this way. Oke, okay. Jadi selalu ada alasan ya, menjadi salah satu. Berakhir dalam jalur ini sih, unresolved matter from the way they were life. Ada hal atau di mana ada urusan sih lah yang di mana belum selesai selama hidupnya. Oh, the inability to realize once of unfortunate fate. Ada sesuatu ya di mana dia sih lah nggak tahu katanya untuk nasib nasib dia yang tidak beruntung itu. Our job is to help the spirit to move on dan tugas kita adalah untuk menuntun para spirit itu untuk terus maju. Maksudnya Arieta ini bakal mati, dan gue bingung jadi kenapa dia mendatangi Arieta ini ya. Oke, okay, let's say I believe you. Katakan aja gue percaya sama lo. But, why do you need me? Kenapa lo membutuhkan gue? Why not just help this? Kenapa gak menolong aja si arwah-arwah ini atau whatever by yourself? Atau lakukan aja lo sendiri gitu ya. I can only ever exist as eternal being for what out the pure energy.
gue cuma bisa ada kata dari orang yang katanya punya kekuatan yang murni. We do not possess as physical body. Kita nggak mungkin masuk ke dalam badan secara fisik. Not even the spirit realm. Nggak pun di dalam spirit realm katanya. Okay. Therefore, it's impossible for us to make any tough difference to the surrounding world. Oh, ini nggak mungkin untuk kita untuk melakukan tough itu mungkin travel ya atau apa-apa ke dunia yang surrounding itu. Suron, aduh gue gak tau ke dunia apa suron ding, tar ya Google Translate gue pakai. Karena jujur gue masih banyak belajar, banyak vocab yang gak gue tau kawan-kawan. Jadi ya maaf aja lah. Oke, suron ding. Oh, di dunia sekitar dunia berbeda di sekitar, oke okay. You ever, tapi kamu bagaimanapun as a bond sebagai ikatan, now we have the mean to interact between both realm. Kita bisa berikat atau berinteraksi dengan dunia pemikiran, dunia inilah humans world, dunia manusia, and the spirit realm. Okay. Our job is to seek the out and guide people like you. Jadi tugas gue mencari tahu dan menuntut orang seperti lu who we deem fit for the task untuk melakukan tugasnya. And you have displayed a great deal of the courage and right toughness trait that we felt through your life. Dan kita katanya, lo udah menunjukkan bahwa dengan keberanian lo, dengan keberanian lo dan right toughness dan atau istilahnya dengan kejujuran lah mungkin lah. Trait we felt atau okay, di mana istilahnya lo istilahnya udah menunjukkan itu lo kepada dalam hidup lo lah, kejujuran dan keberanian lo. Especially so far for someone as young as yourself. Di mana apalagi kata untuk orang yang masih muda kayak lo. Dan lagi, it's very uncommon that we grant disability to anyone until they have come of age. Kata ini benar enggak ini ya, uncommon itu maksudnya enggak biasa atau jarang banget kata kita mendapat kekuatan seperti itu dari seorang di mana dia belum berumur. But something has come up, tapi ada sesuatu yang datang katanya. Tapi sesuatu telah datang maksudnya, Arieta. There is someone who in the apa tuh dire need if you have, oh ada orang yang istilah membutuhkan bantuan lo. Oke, okay. Good story man, but too much talk in this part, you know. Terlalu banyak ngomong di part ini. She's waiting for you on the pier. Oke, okay, dia menunggu lu di itu di dermaga. Oh my god. Gua enggak mencet apa-apa tapi mukul. Di mana piernya? He soon wandered off into the forest when it's dark. Oke. Okay. Okay, berarti bukan di situ. Fix bukan di situ. Gua rasa di sini. Karena cuma 3 jalan kan. I shouldn't wander off in. Oh, I so stupid, you know. Pierre kan di sini, kakak. Sorry guys, I'm so stupid. Nenelnya? Grandma? Nenek? Arieta, darling sayang. Grandma, nenek. Abis itu dijopokin nih ke laut kan, gila, jahat banget si Arieta ini. Abis itu Arieta dibunuh sama spirit dia, ya Allah. Jadi benar-benar skenario game horror kan kawan. But how, tapi bagaimana? You, kamu. There was a, di sana telah terjadi. You are, lu. Atau kamu, kayaknya gak sopan ya ngomong neneknya kayak mati atau meninggal. I'm quite aware of it. Ya gue udah tahu masalah itu sayang katanya. Atau telah memperhatikan hal seperti itu sayang. No, don't be too sad for me. Jadi jangan terlalu sedih untuk gue. It was just my time to go. It was just my time to go. Itu hanya waktu gue untuk pergi katanya. That is an invisible part of life and I've already made my peace with it many years back. Jadi kematian adalah bagian dari istilah adalah bagian dari kehidupan dan gue telah mempersiapkan diri gue beberapa tahun ini ke belakang kan. Living as old as I have and you start to reflect on this thing. Hidup sangat tua dan
yang gimana gue tua, bisa hidup setua yang gue bisa, dan memulai untuk reflected on the thing itu atau melihat sesuatu mungkin. Gue nggak tahu. Man mana nih? It's because of your new friends that we got to meet once again. Itu hanya karena teman baru lah ya, kita bisa bertemu lagi. That's karena strange looking thing. Hal yang aneh yang sangat apa ya, hanya karena itu, karena apa ya, that's a looking thing itu maksudnya? Ada hal aneh yang terlihat atau apa ya, aduh ada Indonesia gue kadang bingung. It's Arco, A-R-C-O, Arco, oke. Okay. And who are you calling strange looking? Siapa yang lu bilang aneh katanya? Glenn mana nih? Why are you here? Kenapa lu disini? Shouldn't you be self-self-self lu di... I haven't been able to move on just yet. Oh, jadi belum bisa terus maju lagi sih. Mungkin di alam bakat aja dia belum bisa maju lagi si neneknya ini. You see, lu tahu gak deh, I promise to keep. Gua ada janji yang gua harus gua tepati ya deh. For your mother, untuk ibu lu. Over decades ago, I promise to leave her our old family ring just like my mother once gave it to me. Jadi beberapa dekade lalu gua berjanji kepada dia deh, gua akan memberikan cincin tua keluarga kita seperti dimana ibu gua memberikannya kepada gua. Oke, okay. You are silver ring, cincin perak lo. That's right, itu betul. The silver is from the very same mine that's located on this island. Oh, jadi ada cincin itu dimana sayangnya ada di lokasikan di pulau ini. Oke, okay. Mungkin hilang kan cincinnya. It has been in the family for ages. Dan ini selalu ada di keluarga kita bertahun-tahun. During my last day, lama dia akhir hidup gua teh, it was lost. Oh, jadi udah hilang teh. And I didn't have a chance to come back for it. Dan gua pernah punya kesempatan untuk kembali untuk itu teh. Until now, hingga sekarang. I searched high and low, finally managed to find it. Gua mencari high and low itu maksudnya susah payah lah untuk dan akhirnya gua bisa mencoba untuk mencari itu teh. Just lying on the ground, berjatuh di tanah at the fourth side spring. Okay, di fourth side spring. Okay, no idea how it got all the way up there. Memang gua atau bagaimana kita bisa ada di sana, atau bagaimana si cincin itu bisa ada di sana. Dan lagi, as soon as I reach my hand out in the attempt to pick it up, ketika gua mengambil tangan gua untuk mengambil itu, ada this terrible being came of nowhere and surrounded me. Oh, okay. Jadi hal satu terjadi entah dari mana dan ada di sekitar gua. I was so frightened that I ran back here, katanya. Dan gua saat tahun dan lari ke sini and left the ring right where I found it, dan meninggalkan cincin itu di mana gua menemukannya. And it was then, dan kemudian I meet Arco, gua bertemu dengan si Arco. This awful monster must have been after the ring juga, teh. Pasti monster itu juga mengejar cincin itu juga. I might have an idea of what the so-called monster actually were, but ini gua tahu apa yang lu sebut dengan monster itu, teh. It's uncommon that they would reach like that ring to or any object for that matter. Okay, mungkin itu hal yang nggak biasa, ada di mana dia reaksi dengan cincin atau mungkin dengan objek yang segitu pentingnya sih, teh. I am telling you, gua harus tahu lu kan, teh. They came straight for it. Mereka mengejar itu katanya. But thanks heaven for that. Dan untungnya terima kasih untuk itu katanya. Since I managed to sleep past while they were distracted, dan ketika gua lari lewatin mereka dan mereka teralihkan. Maybe we should go and see if it's still there. Mungkin kita harus pergi dan melihat mencarinya sih. Apakah itu masih ada di sana? If what you think is true, apa yang lu pikir gitu, pikirin itu benar, I'm interested in seeing this ring myself. Gua tertarik untuk melihat cincin itu dengan mata gua sendiri sih. So, jadi for whole year, untuk berapa tahun ini UFB lu telah di sini? A year, setahun. What are you talking about? Apa yang ngomongin? I've only been here for a little while. Gua baru sini beberapa waktu yang lalu. I think gua rasa
Jadi percaya atau enggak kawan-kawan, ini kita ngomongin menurut agama gua yaitu Islam gitu kan. Jadi memang ada dunia nyata dengan dunia, walaupun ini mungkin enggak relating atau berhubungan dengan agama Islam, tapi ada mirip-mirip ya, dengan dimana kalau di agama Islam itu lu di dunia nyata dengan di alam baka itu beda. Ada di alam baka mungkin kelihatan kedengeran cuma sebentar gitu loh, tapi di dunia kita itu kayaknya udah bertahun-tahun. Jadi waktu itu berbeda gitu loh, waktu itu berbeda. Oh, so sweet. Don't worry, Grandma. Jangan khawatir, Nenek. We'll get that ring back. Kita ambil cincin itu kembali. I don't want to get you in any trouble over me. Jadi, gua gak pengen lu terlibat mendapatkan masalah karena gua. Don't worry, jangan khawatir. I have Arco here to protect me. Gua ada Arco di sini untuk melindungi gua. We'll be back up before you know it. Kita akan balik sebelum lu tahu itu. Apa lu sebelum lu sadar? Arco, let's go. Arco, let's go. Yeah. Please, just be careful. Hati-hati. Okay, that's good. Let's go. Gue bisa pakai ini nggak untuk membuka? Allah. I should head east to find Grandma's ring. Oh, east. Okay. East berarti ke timur. Timur itu di kanan kalau di game. Di peta. Gue nggak kadang-kadang suka buta mata arangin kalau jujur ya. Karena nggak bisa bedain barat mana timur, utara selatan sih gampang. Eh kawan-kawan, ini udah 26 menit gue ngerekam, bentar lagi 27 menit jadi gue harus mulai sampai sini. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Dan jujur aja sampai sekarang ini jalan ceritanya menarik untuk gue, walaupun untuk part ini jujur aja nggak banyak action sama sekali, banyak ngomong, banyak cerita dan lain-lain. Tapi jujur untuk gue masih bagus banget game ini, gila keren. Dan sekarang sih Arietanya lagi duduk melihat gue. Oke, gue harus sampai sini, sekali lagi makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa